es, voy a tardar lan dipindhipya sapa wong wong wingi sapa ca wong wingi taib ya taib taib wong sing tobat dipindhipya sapa wong ai taib, wong sing tobat tazallul abdi ke ndep-ndepne dipin biyen ya ana saiki gak ana kawula saiki babu Ini mau surat kabar metu untuk no Yordan bocah wedok. Jadi buah bunyi orang rolas tahun gak lemet tuh gak dibayar gak opo melikar melarikan diri. Wo kebuatan Yordan orang penting. Presiden ini jiwir kupingnya nah. gak iso nonton rakyat itu. Kan. Wo sok mentolone bab rolas tahun gak dibayari gak opo sampai minggat. Sengsala ya cawidok-uidok, mbu iyo lau pa gawin iyo, mbu iyo jodah di buah bunuh luar negeri, ginyot acah. Iyo kerja nok jowo, dol bakso, dol soto, dol undi dol kucur. Pak iso tah, ditotoko ya nok pondoknya ini. Mbu iyo jodah di buah luar negeri, jolah tanah lanang baik. Memalukan, nok kono di keperzinaan, gak karo di gigiliran. Wuh, contoh ini mamotu jawapos. umur 12 tahun. Ya ana kana kalungkon iki sojo. Wayah tandal lan adi, kowe dipindhi-pindhi kawula ya menungsal ape kaminggat biyen ana kawula saiki dilarang keras. Isa ana kawula kawulanan. Perang ya perang. Bak ana kok kalah dadi ana kawula. Larangan PBB. Wayah konan ana padelu apa? dipin dipin wong ya taib mau no. pihai yuhiru sekiranya nyuduh nyutono, -nyuto apa zuluhu li syair ibad mana kabe piro piro menungso sampe wong kabe ngawurwi lu wis sopan santus dipin dipin mergo mari minggat Sampai sampean di pondok no dadaan minggat Duh, nangna mantu orang bapak nih mbok nih juk sepuro dp dp ngambung ngambung tenggule begitulah aku tahu kelangan biaya nih ya zaman 25 tahun yang lalu bocah meluri mondo ke no kene hilang telung tahun nih kayak ketemu lah kan buah punok Bali kono tutul soto wedok pada liwa nah hilang dolek dolekan Hmm, Bonek apa tentu ini perasaan yang no kene. Wisane oh, mlawire Bali. Melok mbabu totel soto. Bocang bluri yen. Wa zrika utaimang kono-mengo Ail idharne iki mestarta ti ke rujuk te masjar ya nyudo no, Iku binukso niki kibari lawan ngurangi rasa sombonge wong. Fima'in dalam kelakuan-kelakuan bayi naum antaranya ibad. Waktu itu nyu-duh-nyu-duh aku. Waktu itu, maksudnya bapu-blokoh. Fama'i abdi orang-orang itu kedua-dua kawulu al-abdi, al-abdi itu yang minggat, al-mudinipi itu yang lakonidus. So, wajhun, wajah-wajah itu wajah. wajah, maknanya raih, tapi no, ini bukan raih. opo yo arah-arah nitah kaburi maring sombong ala saire ibat ing atasis kabeh ing pira-pira kaul wis pokoke sombonge tidak diperbolehkan dengan berbagai cara maksud dadi bos juga gak sombong ngono masalah dadi babu sombong iku gede gedhene dosa soal e apa nabi adam dosa mergo wis enak kurang enak nok suargo dilarang mangan sitok bedi langgar sek di sepuro gusti Allah tapi iblis dosa ini sombong wana khairu minhu kholak tani minar tapi itu deh wah kului mulia timbang adam lo barang sombong diusir ke suargo disot dan didot sa anak turunnya sing jaran setan-setan gak ono sing di sepuro Ngelapun rokos dengan sombong itu Contoh, hati-hati-hati rata-rata melepun rokok itu orang Ayu. Nah, kok orang sombong dengan orang Ayu Pamer bokong yang ngalor, ngidul, ada yang tidak ngaku. Ini lelah anak apa? langsung gagah, sombong dengan orang gagah. Tapi, garut kocok. Tapi, orang ganteng, wong Ayu iku rata-rata melepun rokok. Kadang-kadang itu, kandani, ojong-ojong ganteng, tidak melepun rokok. lanang, jandalek pucu ayu ndak melepon rokok, sombong, dendelendel ayu nih. Ini undang-undang ngono niat diseleksi udah tak. Itulah kambangan ini. Wakanda di kalau mengkono mengkoni yata zalal nyo, ngesor, yudumiru rupi kalpihi. al khairat lil muslimin yud mero pi kono pihi opo sakiya nyimpen nang sapa na, macem-macem yo pi kon pi kelan atine wong al khairat ing nglakoni kebagusan-kebagusan lil muslimin maring wong-wong islam kabeh wong anjur atine supaya nyimen rasa pi bi bisane yo aku iso apik karo kanca-kancaku iku karene tata to krama apik ojo kok paling ndel. Wal azim lanat ala taate ngatasine nglakoni kaapian. Piye bisane aku yo iso nglakoni kaapian niku perasaane ati. Yo ngene iki sing ditulis Gusti Allah. He misukke saksine akhirat sama samono apik iso ngono api. liwat ibadah, ibadah sarana sarana paling to ka anu ngukuri ngaji kaya ngene iki wa ampil lisan ana kelawan cangkem fampil irafi kelawan ngakoni bi zulmi kelawan ngani ngoyo ning cangkem diakoni kula salah Pak Ye Kang aku salah sepurane ya wal istifan njaluk sepuro nganggo cangkeme Nih terang-terangan gak apa-apa di betah-betahno, dilatih sampean pondoke. Eh. Yo nek sampean kalah salah mbek kanca yo ngakoni terang-terangan. Mbak aku salah mbek sampe sepurane Ngomong ngono kabut lho, kamu wong sombong. Kaya aku luwih ngomong ngecap sapa wong. di dolam tu nafsi wa amil tu su'an Robbi kusti Allah pengiran kula Ngiring kusti Allah dolam tu ngani ngoyo ing su nafsi ngawak kula Kusti kulo salah kusti kulo ngani ngoyo Wa amil tu lang ngelakoni kula keelean keelean Fahufir mungkin jeneng zunubi ing tu so tu so Sama gusti duso-duso gulo. Maka dari kakak yang menggunakan ini, ngakoni kesalahan ini. Ikulah singgarai sampai di sepura gusti Allah piro-piro dusa ini. tobat kutu ngakoni kesalahan ini, cuma Yuk sir ngake-ngake noho sopo uang minduru bil istifar sengge macem-macem yang jok sepura, si ngaken jok sepura, joleren-leren. soal bahasane aja digedek-gedek no cocoke kaya apa oke lo sing kocaman- zaman kanye nabilho gak cocok digunak noganggo saiki mergo situa siiku dirubah kaya apa kata kata-katane niku wonngp ngono kok padaana gene wong ngap numpak un numpak sepur pada no ama auratna kaya barek auratna kang nrangno ingsun uing mafi kita dalam kitab piro-piro donga-donga wal dzikir-dzikir piro-po zikir-zikir sane so, ngono kono bab sepuro carane sepuro wa amma bil anapun lantaran piro-piro panca -piro matane irunge tangane Pokoknya apa cara ini buktinjuk sepura ini ponca Indro V Ta'ati lantaran ngelakuan Ta'at. Ya sembayang, ya poso, wiritan, ngaji kaya gini-gini. Sering panggat sama ngaji lho, ini ngelakuan ini melok ngaji. Tengok-tengok, no ngarep diwi. Nah itu ngajinya toko ini Turun no koncok, toko lunggo no ngarep. Enggak ngaji toko kari ini, no, kari-kari ini. Nanti tok kari yo malah lambat. Wasana kapan sedekah bisone sugih duwit yo aja sing seneng sedekah, sedekah khusus lanang-lanang wedok-wedok sedekah kaya cara Jawa iki. Eh acara-acara eh, apa selametan, tangga kiwo tengene diundang kae mangan, kae berkah iki api apik-apike kelakuan. Soal acara ini ngopo bahaya, sehingga joko abit-abit, ayuh, ah nah, kondong-kondong, ndak gegeran, ndik tonggoh, kakak nong tidik. Wah, orang-orang ini nyingit nong, cowok hidup, kuranglah setahun. Nah, keras, nah, siapa yang sini nyingit nong, PKI, eh, Islam jadi Memalukan. Wakan-wakan wa ibadat, ada macam-macam ibadat, ibadat sampai ngaji, juru ngayai, sampai poso sampai ngelempet potengi wiritan sampai ngapal batu ngaji disik sampai pinter wafil asari dalam pira-pira dawe yang sohabat ma dawuh dawuh ya dulu kang nudono pema ala anna zamba ngatai sak temening duso Ni gila, no akman, pira -pira ini kita utbi anani kane den tutno zambu bisa maniati aman kran walu pira-pira kelakuan ini wong maring lakoni duso Terus kel nglakoni 8 kelakuan iki. Karena mungko ana alhapo apa den sepuro andu sanga dambu. Ana kemarjuan den arep harapan diampuni wah pasti. Nek maring lakone dosa 8 perkara ditene iki nang dipraktekno, cek dosane disepuro. Arba atau dari papa tu min malil kulub setengah saya biro biro kelakuan yang hati, sing papa kelakuan yang hati. Wajau te arbaah ikut atau batu, tobat tobat ati lu -ah. at tau kapok gak ilok dari tobat hati ini kapok, bukan cangkem itu. Awil azmu nejo ala taubat yang ada tobat durung iso tobat sing 100% yo ya, niat ya. Aku tak tobat yo, kena gak iso tobat tobat sampai sakmene. Dino. Lan niat iki padha karo nyocokno gelombang cara radio, ngmetu dhewe gambare. Suarane. Nomor terlalu khubul ikhlas seneng lereni ala zambi, ani zambi ngatahi dosa. Sama nak no jeruh hati ini kutu niat ngelereni dosa mojoko, eh tak lakoni manek, sesok ala kucala ngerti jer saiki nyolong kapo aku sesok maneh le iya ga niat ngelereni, iklai ngelereni sing paling nomor siji watahau fulwi ik, ikop alam wadi dan sikso ala imarang dhampu kuatir ni ngelakoni dosa mbisok na akhirah disikso sing paling abodewe waraja Allah firah lan arep-arep den sepuro lahumaring jambu mugo-mugo disepuro senajan dosaku pirang-pirang trek papat eu perasaane hati sampeyan supaya cek disepuro warapatun ta kang papat men akmare jawareh kelakuane panca indra tangan sikil kuping sampeyan iku Waya de arba'a iku antu solia. Aki pa dambi. Yen to nglakono sholat, sholat tobat i. Nglakono no salat sapa Aki pa dambi sawise nglakoni dosa. Nek mariteng nglakoni dosa, sampeyan nglakon salat tobat. Salat tobat ku pirang rakaat? Rukata ini rong rakaat. usolli sunnata taubati rokata ini niat ingsun sembahyang kapok ga ilok ga ngelakoni dosa rong reka ada watahawu ful iqa wedi dididik didik disiksa sholat tobat rong reka ada uh, mencolok datang sumatas tahbir, mau kari-kari njalu sepura syur Allah ingkusti Allah ta'ala ta mbak dahumah sa'usya rokata ini Sampai ini namar peng pitung pulau ambalan Mari sembahyang sunat rong rekaat Maca kuliah kulu Terunjuk sepuluh astagfirullahalazim astagfirullahalazim Peng pitung puluh Wata kalau ngucap Sing paling disenangi Gusti Allah Apa subhanallah Wabihakanallah Hiladzim wabihamdihiki gadok ya sing penak apa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah pindu itu paling penak soalnya coro ilmu apa ya harani itu ini gado gak penak biasa Quran kapan itu itu serasi ya diwajah sama ngomong de kira-kira gak anu lah gak penak dirungono Iki yang ngono iki. Caru pengalaman wong sing ahli wiritan mesti gadok ngono subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah. la krosa ala, ala, gadok. Ya. subhanallah wa bihamdihi azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ku penak Cara anu rapi di rumah anu enak ping satu mi Amaropi satu ambalan. Wes sumat atas otak mau kari kari sedekah wong bisa takut yang kelawan sedekah sedekah ini selametan tangga tangga diundang keimangan, imangan diundang tok hat ke ipopo noai iki lah selametan wong ape banget uji praktek nono jowo wong aliran aliran keras wo. ngaram no ngaram ana saiki isin karepe dhewe domar krem pondok kabeh kandhane kok gak percaya kaku-kaku sumatasu mau karek-arek poso seya dina poso sedina kanggo ngapokno ucarane tobat cara prak Wafi ba'dil ata yang dalam setengah yang dawu dawu yang sohabat tusbihu nyempurna na wong al wudu aeng wudu Watu salia watad khulam lebu syirah al masjid aeng masjid watu salia al sembahyang syirah ata ini rong rekaat Eh merupuni langgar kene yo wudu melebu langgar terus sembahyang sunat rong rekaat sembahyang tobat Baru moco dungo-dungo ni mau Dungo ni diwoco mari sholat itu yang paling api eh si cara carane sholat tobat wafi badil ahban dalam setengah yang piro hadis tu sol liya sunat siro arba arokaannya patang rekaat kurang akeh patang rekaat ngono bloko itu lapo kok angel-angel patang Sik, hilang dah terusin di, itu lagi sik. Patang pulau 6, itu lagi. Turun ketemu. Nah, konangan nih. Patang pulau pitu Pedot-pedot kita abu-abu, kita pedot-pedot kabel ini cak. Ya. Gak kena ditoto Oke, Wafil hobari, ya, yang dalam sijin hadis, Kanja Nabi Muhammad ngendiko, Kaya opo, Ia amilta nalikan yang lakoni sopo siro, Sayatan kaelekan kaelekan keelean Fa'ad bik monggo ngeruntutno siro, Ngeruntutnya no, di gandengi ha ing hasanatan ing kebagusan mari ngelakoni elek nang nglakoni apik Ngelakoni apik mari elek ya iku mau njuk sepuro sak piturute sedekah poso Tukafir kafir lebur nglebur apa hasanah ha ing yes, Busak es ke busak kebusak tukang firha asiru bisiri wal tu bil alania asiru doso kang samar iku bisiri lantaran kebagusan kang samar neng lakoni doso gak katok moto ya kebagusane gak katok moto wal alania te doso terang terangan bil alania lantaran kebagusan terang terangan selamatan sak piturute. Jadi kira-kira dia kan jangan pengen diko, tadi maksudnya api eko yo ya, opo yang ini gitu kira ya. Ditoto. -ta. Wali dari kala nu kayak mengkono mengkono. Tukaf viru, ait takfir kene tukaf viru. Ternyata keapian ini bisa membusuk kelean, Kilat dendawakan Sodako tu siri itu sedekah samar Iku tukang firu bisa nglebur apa sodako tu siri Dhunu balai lain dosa suwengi Dosa ini dahulu Tadi sedekah samar kaya contohnya Jumatan go duit lepo no kotak kletok kotak kan gak ada yang ngerti piro maun iso mbusek dosa suwengi waso takotojari tetes dekat terang-terangan nuku jajan kancane iku tukang firu bisa nglebur apa so sadakoojari zunub benar ing dosa-dosa waktu awan ratine awan sore-sore tuku jajanan enakno kanca-kancane itulah gampangannya kasarane. Nih eh, ya, sepotong Jumat, na iso di telepon bapak nih ya. Jumat besok gak usah hari ini, Minggu beri ini, tapi Minggu beri ini mari berduka ya, aja iso. Besok Minggu bapak bapak sama wajib toko ini, buat sama nih, agak tokor tak sunat sama Ono oh, he, tokor oh, rene buat nih pak nih, pondok apa rame-rame, hmm. besok Minggu, besok Jumat kau sehari ini kan nih besok minggu kau hari ini gue jajan sih ngake gue <laughs> jajan sapi kulit dan buku pirang atus pikuli di wina no pucangkan jani Pak E eh, Jumat gak usah ini minggu pir nih kau sama kau diwajib nato kau juga nih kak Rene Mari aku kena selang nato kena nih pondok apa ramen ramen besok minggu mari beduk perayaan kak karuan geden-gedenan Mrahe opo ndongakno supaya Indonesia cek gemah ripah loh jinawi, kepontek warisa karis tok pondok Sunan Drajat. Sapa sing gelem teko rene besok minggu ya didongakno dadi presiden, sapa bae saarepe. Nek sing teko Jogja yo monggo, Prabu sing teko rene iso dino minggu ndongakno presiden. Sapa sing teko karo aku. Aku wong tuwa menengahi. <laughs> Kamelek-melek, meiso ndongakno tok pondok iki. ku pondok tanggung jawab Islam terbesar di dunia iku no Indonesia. Indonesia iku pusate, nek no Jawa Jawa pusate ya iku nek no peninggalan warisan nek no ndi Karis Sunan Drajat. Ndi no. meneh. Ngono ya uti kandhani dibisi bekecil-bekecil kandananono kandana, kandana, kandananono yo kandhani ngono. Bekecil bisi aku. Ndi sa lapo nguloyo mlayu-mlayu Wafil khobarin dalam si jenis khatis asokhi hikang bagus, hadis sokhe. Anak rajulan saat temani wong lanang, kalau aku ngendika rajul di Rasulillah, maring gusti Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ono wong lanang, gak cawe itu icah lanang. Ya aku ngendika kanjeng Nabi, kanya Nabi ini saat temani ingsun. Ala jatuh imraatan faasob tuminda minha ilal illal mas illal masis fang alaya bi hukmillah Ini sak temene ingsun Ala jatuh opo cara saiki ya Mano mano ya pacaran sapa ingsun ana calanang ya Kanya Nabi, kalau pacaran suungi tet, loh, kuyon gak keharuan rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Imra'atan yang cawedok. Fa'asobtu minhah, mongkong ngenek yang semuiga so Imra'ah pun, kalau rangkul kalau ambung, kalau geblak, no, kalau tangik, no. kalau seandainya sekabeng, sewiji-wiji. Ilal masih sekejap menjimak, tapi kalau menjimak, kanya Nabi, kalau gandol di manuk ini. boten kula lebokno nopo kanjen nabi dosa pirang-pirang pacaran suwengit tapi kula mboten jima kanjen nabi kula iringi tok suwengi fakdi monggo mutusana jenengan ala ya dateng kula kula san nabi kake nopo carane kula tobat bi hukmilah kelan putusane Allah taala terus pundi kanjen nabi Wa qolang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak masalaita ana tora salat sirma ana setan iki to salatal hadat ismae subuh. Lho opo sembahyang subuhmu gak rene? Melo jamak akar waku. Qola ngocap sapa rajulan mau? balang gih kanya nabi kalau tumut sembahyang subuh bareng kali jenengan wakolangan dikau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi juga pedoman ini lanang-lanang ini juga pedoman ini mari innal khasana saat temennya kebagusan kebagusan sembahyang subuh mulu wiritan juga sepura itu yudhibna bisa ngilangi apa khasanat asai ateng kaelekan kaelekan kebagusan bisa nglebur ring kaelekan kaelekan ojo oh, kok pacarnya wis asal sembahyang subuh aman le 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 dalil kula Rasulullah buyar jane <laughs> oh ono-ono bae mesia pe anggone sing kapok-kapok waza utaile lah hopar kelah hadis Ya tulen utun apa aja ana ana nang ngarep sak temen, doso, doso. zina kang ora sampe zina. Memuala jati nisa sanggo pacaran karo cah wedok-wedok nek lanang, nek wedok lanang-lanang. Isu shoghirah termasuk dosa cilik. Wah, kok iso ae ngene iki ya wis gak apa-apa asal gak zina termasuk dosa cilik namanya bocah enom cah kene taun enom ya piye maneh ide-ide gak apa-apa asal gak kenemenen kadang kenemenen ya amek bingung kabeh mbendi laporan ta kombo pak ne i jaala karena dadi ono sapa Nabi as-solat ing salat limang waktu salat kafaratan bisa nglebur lahum maring ma sembahyang lima waktu bisa ngelebur yang dosa-dosa sing sama lakoni bimuk tandoko kalian kalan putusannya dawekannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya Nabi ngerti as salawatul homes utai sembahyang limang waktu iku kafaraton bisa ngelebur lima maring dosa-dosa pinauna antaraning sholawatul khomsi illal kabair gejobot dosa gedhe-gedhe. Salat limang waktu bisa ngelebur dosa-dosa. Sintilakon dilakoni diantara antara salat limang waktu mau kejabat dosa gedhe, dosa gedhe apa zina, nyolong, korupsi, dosa gedhe. Dosa cilik-cilik apa-apa. Nggo ane yo lanang-wanang Nek kapan ana nok nggone wetane awulae iku lho Cak. Ana lemah abang. Iku nang cepet dikeruk yo nang dibuak dele nok nggone tanduran. Nek ketranging mabul gak karo mosok karo mata-matane. Sama kuruh wirang-wirang dino. Lemah abang nok wetane awulae iku nang dikeruk disaponi. Mosok wedo-wedo karo disilanang-lanang iku. Ngono lan ambel-ambel. Dicit aja diwadai, itu, no abang, putih, Birang -birang tujarno, di wadahi apa surungan iku, didele nek tanduran iku nek ketrangen mabul lambe putih dadi abang kabeh lambe putih jer. Wis pirang-pirang jurno ae. Dicit aja resik sakedi-gedi kok. Wong ana tamu loh. Loh saiki teko jenderal meran teko iki. Meran no, engko. Loh engko menteri ane tokoh Tapi khusus wong 16 Setiru esok tamunan jenderal, engkau suarai tamunan menteri. Nampu, enak kotor kabeh memalukan. Nanti resi, nanti Lanang tau itu indisi iyo. Kuna-kuna lemabang, iku kuna ke, ketra mabul, malah kabeh kelampinnya. Nih lemahirang gak popo. Nbung, siri ni orangnya, lemabang diumbah kaisa hilang. Mbo malah jadi abang lambe. Iya lambe abang ngono gak apa-apa. Lambe putih. Gak rupa wong. Wis ndi mau. Fa'alal ahwal. Kuliah yang bagi fa'alal ahwal mau kaya ngatasi piro-piro apa cah keadaan-keadaan ya. Akhwal kelakuan hati doh. Nah. kula sakabeng akhwal ya bare saijo payu hasi penelitian sapa wong misapun penelitian na saya ngawak dhewe wong kula yaumen saben-saben dina wes malah ngumpulno sapa wong sayiade engke elekan-elekane wong Wae tai dalam nemen-nemen ni wong Fita fiya yang dalam Ngilangi sayiat Bil khasanat lantaran ngelakoni kebagusan-kebagusan Saben dino saman kutu nyeleksi awak sampean Wai ditoto aku mau ngelakoni dosa apa ya? Nah. wae nanti busek lantaran ngelakoni kebagusan paling kak njuk sepuro njuk sepuro ditoto dewi nah, faingkul tala ngucap sopo siro fa kaifa banjuru koyo opo kuno ono al istiwa ropon njaluk sepuro Nafi aniku manfaati min ghairi khil uqdatil isror Ya aku istighfar nafian min ghairi khilli tanpa ngudari khilli ngudari ya Uqdatil israr makna asli ini bundelane netepi dosa makna asli loh ngerti sindir dewe bundelane israr netepi dosa Nah itu bagaimana saiki? Nek kapan jarene senajan sik nglakoni dosa tapi nek gelem njuk sepura iku sik manfaati senajan dosa sik dilakoni sombo gak nglakoni dosa senajan ono dawuhe Kanjeng Nabi sing abote kaya ngene iki Kanjeng Nabi ngendika wa fil khofae dalam hadis almustaufiru utahe wong kang jaluk sepura minan zambi sanga dosa Wawa tawi al mustaubir iku musir rona tapi alai marang zambu Yuk kal mustahzi iku ya wong kang Apa makna saiki mustaubir ngenyek Apa ngeguyu Orang ngeguyu anyway. orang ngenyek Apa ngenyek ini? cara jawa Cara ini apa bahasanya Ngeguyu bi ayatnya bila berayatnya Gusti Allah Ngeremeh no nek kena Kalian ayatnya Gusti Allah juk sepuro tapi tetap nglakoni dosa ki padha karo pelecehan karo sing mustahil Gusti Allah. Tapi sik apik, mari nulis, dibusek nulis, dibusek pelecehan. Senajan nulis gak dibusek-busek tambah tadi gak karuan. Sik apik, apik-apike wong asal sik grem juk sepuro. Senajan sik nglakoni dosa, tapi kok pelecehan Gusti Allah. Wakanalan ono mbak sopo setengah yang ulama yang aku ngendiko sopo mbak ngendiko koyong ini astagfirullah utawi lafal utawi pengucape ya, kene astagfirullah iku mingkoli sebab pengucape engsun astagfirullah. Nyun pengapura ing ing Allah. Aku bulat balik njuk sepura. Gara-gara aku mari dikir astagfirullah. Tapi. Dikir astagfirullah. Gak iling kusya Allah pelecehan. Astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullah. Iya-iya njuk sepura mau. Gak iling belas ring kusya Allah. Njuk sepura mana. Astagfirullah. al Tadi saman mari ngelakonnya. Apik ni gak khusyuk. Bodoh orang ngaji nang ngantuk ya, yang ngada nambah lima ne. Cak ya, kita tunjuk sepuro gara-gara kita ngelakoni apik, tapi sembrono tunjuk sepuro gak eling popo. Itulah gampang wakil Wakilan ini Waki jarene, al istighfar utai jaluk sepuro bilisani kelawan cangkeme ku tahu batul kadapin. Tobatnya poro wong kang bujui bujui kapan canggih itu, stafu Allah al adim Allah lo tapi hati ini belas gak eling popo bujui bujui jadi mulai tapi lumayan gelem gunu piro piro Nah, lumayan opo soalnya apa sih metu toko cangkem kita gitu direkam mulai sak kecap gak ono sing gak kerekam miskola darotin hoi roya roh bisuk kisah sino akhirat Lho aku wis ngocap. Iku dadi bion-bion sing gak iso ilang sampe dina kiamat. Iku cara ronda-ronda ilmu alami. Wis lali-lali dithik sing gelem la ilaha illallah, la ilaha illallah apa-apa. Make la ilaha illa ku lan gak eling apa-apa, ngrasakne eling Gusti Allah. Tapi lumayan gelem ngono. Dibangane hu-e hu-e nang Wa kualat ngendiko sopa Rabi'a ala adawiyah Istighfaruna utenjuk sepura kita Si ngomongnya wali wedok loh jauh jadi pedoman ini kelas S5 ya Sama S apa ya S D Kelasnya keduren niru ini Yang tanji buta istighfaruna ila istighfarin Maren pira-pira sepuro sepura kathirin konjuk sepuro kita itu tujuannya arep-arep berkati metu ayo jajahnya metu lah ngono waduh tahlilan kita iku mbutuh nunjuk sepuro pirang-pirang ke tahlilan kita itu dengan niat eh tahlilan supaya berkat yang gede campur jajan nah ya dia ya mana lumayan tapi ini kelas tinggi, kalau sama aku tunduk dalil mana yang kelas rendah. Nah, Pak lam ngerti o siro sak temening kelakuan ikut waroda Temen-temen Tumukofi fi fadli istighfar dalam utamanin jaluk sepuro Pak ahbarun piro-piro hadis Hori jatun kang metu anil hasri Sungguh dan itung Wih dalile Kita diserokno kongon ngake ngake, ngake no Istighfar uga kena dihitung sake ngake Karena kang rano sopo ing suna ing akhbarun mau fi kitab bil adh, kan, kitab al-alkar wa awat yang kitab ada awat kitab dungu-dungu Dulu no kono kene dudu babe wis lengkap nokono iku hatta corona saya mbahar ngono sapa Allah al-istighfar ing maca istighfar bi bakai rasul kan tetepi gusti rasulillah sallallahu alaihi wasalam sampai gusti ngendika kan nabe leren leren mojo istighfar. Fakola ta'ala ngendika Allah Ta'ala. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa antafihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Iki pedoman ya sing urip. Wa ma kana ora sapa Allah gusti Allah. Liu diadzibi ku Allah. Hum, itu rujuk aslinya hum ahli Mekah. Penduduk Mekah ke Noah kali kak kau yang menungso sampai kanya nabi dausir ke Mekah pindah ke Madinah. Itu kalau Mekah gelem lebih Islam mereka kalah perang. Ya Mekah ya. ada kak ngaku itu ngaku roh ceritanya. Wong Jawa kau no ceritanya ya kalah perang melebu Islam kok kalah perang ndak ada. Asalnya Hindu seratus 100% lho hampir sembilan puluh jadi Islam tanpa gegeran. Gara-gara jasa ini wali so Mekah, ini pendelak pendelik kon gelem lebih islam kok kalah perang, yang mimpin Abu Sufyan, di Mekah. Tekuk lutut, sayang Abu Sufyan mereka di paten di Nabi, karena Umar, Ali, paten Abu Sufyan, paten Abu Sufyan, dan kanan Nabi ngendiko, Sopo si melebu ume Abu Subian aman Kau Aku coro aku me ikutok Dawa kanjana, oke gak setuju Koyok-koyok begitu Aku cocok sama Sayyidina Ali Umar patah Abu Subian Loh kenapa begitu buktinya otol Saosis kanjana Nabi Sido Sayyidina Ali Ayo, saya ngubrak-ngabrik Matah ini, sopo anak turun Abu Subian Saya ngaram nama-nama saya Sayyidina Sopo anak turun Abu Subian Padahal Abu Islam Semata ini kabeh anak turun ini kanya Nabi peristiwa Karbala 100% hampir. Sangat puluh persen anak turun kanya pate ini kabeh. Semata ini sebuah anak turunnya Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan di pate gak mungkin kejadian gunung sawangan ini. Tapi kabeh Gusti Allah singgawi. Nudono nih supaya Islam Arab kau nih kegiran jani melarikan diri yang pulu Saya tadi Islam paling kata Satunya, iya iku nak no bulu jawa, saya ngebagi suar goya wong jawa. Islam nama-nama liwat pondok pesantren, sing nonton sampean. Iks tanggung jawab sampean, saya mikir partai jarno, keplok iya i, mikir pendidikan iya pondok pesantren i, tepegi ni, iblidak iya i, sanaw iya i. Dwi toko dewi-dwi, mbah toko tidalani koyo gini. Kulah dadili birang -birang. Wa ma kana lora ana sapa Allah muadzibahum kunyiksa marang para manungsa wa humutahe para manungsa kumuk yastawfirun gelem juk sepura sapa para manungsa humkene ring manungsa hum, hum dhisik penduduk Mekah Manungsa-manungsa Gusti Allah ngendika janji sama sik gelem juk sepura gak gakne sampe disiksa supaya gelem juk sepura lho slametan Mesthi ampun ten yo aja lali apa tahlilan, selawatan. Selawatan Joko Supuro paling top gak anungkuri selawatan. Selawatan Joko Supuro. Kadane iso koyong Jawa ngene seneng tahlilan, seneng selawatan lan aja lali tahlilan karo apa Joko Supuro nek sak tahlilan karo selawatan. Senajan tahlilane selawatane niate Supaya berkati gede-gede ngono be kok bingung enggak karuan cawe wis tata cara diutrapno kabeh ya ana sing gak patek seneng selametan wong ndi ayo wong blimbing wong weru kada gak ngaku yo. ayo wong weru wong blimbing ayo barek selametan maneta ajek rukun karo tangga ajek percaya dalil arian keras-keras ndak mlebu neroko ayo melok pondok bae damai ini tidak harus dhalili, ini tidak harus dhalili, ini tidak harus dhalili. Maka namun kalau begitu sahabat, setengah yang sahabat, ya aku lho, tidak sahabat, karena itu adalah keamanan kita. Apa keamanan lurus ini cara cara arepe aman, ya aman. wis kita keamanan loro duwe loro opo keamanan loro dhepa wis sirna pak hadhum sirna kuwi ilang lo Hilang ja. ilang ora salah siji ne amanani keamanan loro sing sitok wis ilang karek sitok wa wa ta Iu kau nur Rasul anane gusti Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam ono anu kanya nabi sebagai keamanan kita gitu, kanya nabi wisi itu Fina tengah-tengah kita Lasing sito kanggo keamanan kita wabakialan tetep al istighfar pun jaluk sepuro kita karena jaga non jaluk sepuro Nek maring lakon itu sonjuk sepuro gusti Allah ma'ana syartani kita Waduh fa'in dah pala nopo istighfar halak nama rusak sopo kita nih sekarang nopo istighfar buiar buian dunia kiamat. Nih. Bab nyai roro gitu berusaha macam-macam coro supaya orang Jawa gak seneng istighfar istighfar paling top gak nopo kuli la ilaha illallah. Dawe kan jangan bingung nopo sampai rakyat duso nek sama gelam dikit la ilaha illallah lebur tumbur lo le, telah sedoyo. sampe rakhe duso sampeyan-sampeyan gelem selawatan tek kabeh. Wis kare ikulah nek no Jawa iki. Sampean tugasen nota kabeh iki. Wis katone aman, damai, seneng rukun. Jaro keras, kerasek mung bengok-bengok dipekloki ae. Wis la izin karepe dhewe. Ku dalil ngerti, ono sing ngerti dalil sampeyan sing diulang ono kitab-kitab ini kita menok pondok lah rototot pondok-pondok NU NO ini kita di ulangi maknani kitab, ulangi cara nulis obat itu rute ini kau nih kai Iso sekolah nuk terobu yo kai so nafsi Quran hati coron jelimet kayak sambian Panakulu lu mongko ngucap sobo kita Al istighfar ala diwa taubatur kadhabin utai jaluk sepuro ala dikang TV ini putus asa sing Dandani le, tinggal berita gak diurusi paling kapal pedot di Dandani, awas lo TV ini ku jangan nanti gak Dandani oh kau yang kau reka urep panono tamu ku dilungkas sama menteri TV ini saya mati dia sampe lali gara-gara TV mati I, ini sorry. Al istighfar utai sepuro Allah diwa. Kang utai istighfar ikutau tahu batul itu bate penipu penipu kape wa ikut sepuru, yo istighfar. Al istighfar ikut njuk sepuro bimucar roh tulisan klan melikining cangkem yong cuy kakek lo. Kelam la ilaha illallah murkong entah berkatih. Iku ada tahu batur kandabin, bujui, bujui, sempetin kerong berkati gede, iyo iyo, kata aku. Kene kini sampal. Min ayakuna tanpa yang ta'ono lil kolbi kedui ati fihi ing dalem Mopo syirkatun istighfar fihi ing dalem istighfar apa bebarengan cangkeme gak melok njuk sepuro sing njuk sepuro cangke eh keliru atine gak melok njuk sepuro sing njuk sepuro cangkeme tok iware istighfarul kadzabin tapi lumayan timbangan ega kamaya kula kaya barang kang ucap sapa sanu menungso bi hukmil adati kan hukum kebiasaan iku e, rata-rata wong Jawa La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ya ga iling popo. Lali ini la ilaha illallah, istighfar yang paling top yaitu la ilaha illallah. Oh. Ini gua gampang, ini kasar, ini. Ini ono tako naku, ono khusus, ono kato'i. Orang matama, kulon ku wiritan, gak leren-leren pak ya'i, wiritan opo. Kulon kurung-kurung sampe ngeradio, wiritan opo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Leojo, gak muhammad Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadur turosurul kau penyaksian to pisan lo, kawitan to. turosurul leren leren muhammad ilaha illallah. muhammad illallah. leren leren Muhammadur Rasulullah niku coro undang undang wiritan iku ngono gejone kawitan kawitan bisa bindho gawopo. Dadi gak kaleran-leran la ilaha illallah tok. Gak usah Muhammadur Rasulullah. Niku ini lho, iki teritorine manyene wong. Katoke wong umum gawe negeri tak delok iku akehane. Ngrungok ngrungkono peniru pengen hebat ka leran wiritan. Monggo wiritan la ilaha illallah niate kanggo ganjaran iso niat yang panglebur pang lebur tu so iso, tapi yo benek no no mau. Di cangkok hilang, hilang jadi itu nggak isor kira, limo, oke opo ki. Wan rok si, wan rok si lgoflah, astagfirullah langsung songko ndase lali ndase lali, lali makna apa cah ya pusat lali lah astagfirullah hailing bab belas wakamaya kulu kaya oleh ngucap sapa insan ida samia nalikane krungu insan sifatan naring sif, eh, cerita-cerita ning rokok nauzubillah nek krungu neraka astagfirullah. Iku nak jauh jadi kebiasaan gak ilang apa karpe tapi kaji kaya ngono. Wadah gerudak inna Ya lumayan e cangkem masih gelam ngomong ngono. Senajan perasaan gak ilang apa babar belas. Ini kama minda songonar min khairi ayat ta'asaro tanpa yang tau ngelabeti bi kawan mo. Kol buah po ati ne insan beras gak marasuk so njeru ne ati. Nah ya lakon lakon kau yang ini kilo jadi kebiasaan nok pulu Wah ada utawi kila istighfar. Juk supuro sing cang kemetok ati ne belas gak eling kuyur jauh den balik no bahada ilamu cer roti harokatilisan mari muli kine gerak ing cangkem kem. Canggih sing sih gerak inalilahi. Astagfirullahaladzim. Tapi wala jadwa orang novaidai lahu ketui mujar ratu harokatris. Tapi yang ono ku mau hati ini enggak oh eling popo, yo enggak oleh popo. Nah Nanti so di alon-alon didandani pelan-pelan sampai iso hati ini melok muni astagfirullah. Nah. ati ning eling Gusti dosa kula sami sepura yo gak entah liland la ilaha illallah la ilaha illallah gak eling Gusti Allah kok niku yo apik tapi wis apik dibandingane gak gelem zikir niku didandani sampe iso eling Gusti Allah aliwat pengajiane waamma idzan dufa anaponalikani kumpul ilahi marang istighfar farma tador ul kolpi pun dipendepening ati ilang Allah mare Allah Taala wabti halu lan melong kolbu visu adil makfiran dalam jaluk pengapuro ansit ki irodatin songo temene kekarpan wakulu si niat ikhlasi niat warupatnya seneng fahadihi mongko utawi ikilah su'alul maghfirah sabi turutin iya khasanatun kebagusan finafsiyah awak telah awad diwini khasana. Tadi iso pelan-pelan ditata kaya apa wong tahadilan solawatan sing biasa lali, gak iling karpe, apa tujuan sing diwaca dirubah lalun-lalun. Papiku diceritakan nocaw-rojo tugas sampian. Supaya si teman lo iling, kaya kakanjina binok ngarpe, jalu itu lung Kau jaluk nasi pura orang Gusti Allah. Kau kau Gusti Allah ngarpe di bengok ijalui. Nek kapan ni sok kau ngono? patut opo hasanah di antut faamari yang tolak. Biar kalan hasanah asai opo kaelean. Di tiga yang lakukan api andiwiku teluk kandungan ni le. Kau vitamin ni, makan segosak piring itu karuan lo. wis endah teno sehat sekabehane delok kandungane kandungane kaya apa iku wis sing gampangane kandungan vitamine ibadah juga begitu dadanan sembahyang sampean vitamine pirang persen kira-kira ya elinge Gusti pirang persen dadi kira juga begitu Tahu aja tinggal no, oh, aku gak makan timbangan gak ono vitamin ya kali rendamian. Wes gak tahdian timbang gak eling gusti Allah, ya, woi mari buyar. Wa ala hada. Lain yang atas ikilah, ikilah ceriton nweo. Tuh malu, ah dan tanggung no palah baru pira pira hadis hadis alwarida kang dan cerita no. Fi fadil istighfar ina utamane njuk supura njuk supura Gusti Allah banget. Ya ditoto sampai maknane ngerti. Ku tugas sampean ngelingno wong supaya kecepen quran loh. Qur'an masih gak ngerti maknane wis oleh ganjaran. Dunga-dunga ku ngerti karepe apa. Astagfirullahalazimastagfirullahalazim. Hatta kola sehingga ngendika sopa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma'asurro manistaghfaro walau ada fil yaumi sabu'i namaroh Ma orana tepi man sopa wong istaghfaro kang jaluk sepura sopa man Walau ada senajan baleni sopa man Fil yaumi dalam sedinone sampai ini marping pitung pitung pulau ambalan wong sing gelem sepuro ku gak termasuk wong sing netepi dosa berarti nulis dibusak nulis dibusak gak kok musanan tulisane gak hilang belas senajan tah lo sedina sewengi nulis ping pitung pulau dibusak ping pitung pulau hilang hilang senajan sama ngelakon itu peng pitung pulau nuk gelem sepuro ping pitung pulau di sepuro di sepuro iku cakri sing crito itu-itu tuh apali ki dasare sampean Bahwa utawi ibaratun anil istighfar bahwa utawi istighfar yo istighfar yo iku ibaratun tetembung anil istighfar sanggojak so semua bil kalbi nganggo ati njuk supor temenan iki tapi kan nabi gak ngendiko ngono kok Pokok istighfar, ana kata-kata taubati, Wali istighfar, iku ketui tobat, kapok gailo. wal istighfar lan jaluk sepuro daroja, teno tingkat-tingkat, juk sepuro yo ya tingkat-tingkat, ana tingkat SD, ana tingkat SMA, nuke, kan, tobat ya tingkat tingkat Wa awa ilo tepiro kawitani daro jatin Iwla anil fa'idah Wa ilam tantahi ila ila awa Wa awa ilo ila tahlu apa awa ilo anil fa'idah sungguh fa'idah Sena kawitani uka anu gunani Yunjuk liwat kundangan liwat opo tapi saya lumayan. Wa ilam tantahi, senajan orang tu apa darojat, ila awak kita sampai pungkasan yang darojat. saya lumayan, senajan sama SD tak, gak sama SMA gak apa-apa, lumayan asal gelem juk sepuro. Juk sepuro kelas ringan, senajan koyo-koyo manfaatnya gak ono, tapi saya le Lumayan ono gunani. Wali <tuk> dari kai mengkono latah lu se ono befaedai. Kolang dia sahla buta ora orang lil abdi ketui menungso. Fi kulihan dalam sekape yang tingkah. Labutan abdi fi min maulahu songo pangerane abdin. Iku nek kene kawan Abdin kawula Abdin Abdin menungso, Abdin kawula ya bose Pa asanu ahwalihi utale bagus-baguse tingkat-tinge Abdin iki nek kawan Abdine maulahu maulahu menara bendera bendara gusti saiki wis ya diganti apa saiki Abu Abdu maulah bos kene. Nek samang dadi babu yo nek kapan duwe jeragan duwe bos. Grek-grek sampean iku ditoto. Apik-apike tingkae sampean iku ayarji aen to Bali sapa Abdullah marang maula hu fi ku di sengkabeng siji-wiji. Nek iso samae ndhe bos. Eh yo pamitan senajan maring lakone kesalahan. Fain asolamu so maksyat sopa abdu, abduh, Kau lah abduh ya rabi, Ustur alayah. Ini abduh, para orang gusti Allah lagi. Ya rabi gusti, ustur mungkin nutupin ya alayah datangkulu. Usti kalau marih ngelakoni dusunik bos ya bos, Kalau marih ngelakoni kesalahan pun cerita-cerita noh. Faiza Farouk nanti kau ngerampung no sofa Abdu minal maksiat songo maksiat. Kola Abdu ya Robiul kusti tup mungkin nompo tobatnya Allah ya datang kulo. Nemarin lakukan itu so, ya Gusti kulo kapok gak ilok. Bukan badai lampai itu so mane Faiza tabah nanti kau itu bawa ya tabah kola ya Robi nanti kau harus tobat sofa Abdu kola ngucap capo Abdu. Ya Robiul Gusti uruzuk Mugi mungkin paring rezikannya ingin sun ali isma, yang pangeresan, kusti kalau sama jogo pun sampai ngelakoni itu sama ale. Wajah amilan nanti karena ngelakoni, Sopo abdu, kalau abdu ya Robiul Gusti tak koper mungkin nompo jenengan mini songgo sun. Nih maring Ngelakoni apa, kusti sama tombol ke api Kulo susunan. Iki saja tapi ditonton dhewe le iku asale antara menungso karo bose. Tapi le no, sakjane iku ditrapno antara sampeyan karo Gusti Allah. Wis yes, critane podo ganti sisine. Nah, tengah-tengah iduk-dume. Wal jannatu fa uzlifat wa jahimu fa su'irat Lan swarga suargo fa uzlifat mongko Uzlifat di makno di paes paisi Kena di pargakan ya kena apa jannah Wal jahim lan roko jahim fa su'irat Dan uru paken jahim Pus ngasih dungu aja Terus nguri. Wal julut nampiro bro kulit-kulit Paksa arat mongkon jengkerut Apa julut Wal ulo ulo yang menjuruhnya anu lagi Menjuruhnya rokok Wal khitan Fatawa roda fatawa Fatawa roda fatawa iya fatawa ayo gak katoknya wal khitan fatawa ladat ya fatawa ladat kok mana apa khitan warna batan cecukulan cecukulan fataha kokot mongko muncul atau nyata akan muncul apa nabat. yo apa saja ini wadunya landonya Fafanat mongko rusak apa donya apa rusak diurusi gak karuan Wal akhir lama akhirat fafakiat mongko tetep apa akhirat Wal adanan kuping-kuping samiat mongko kurung apa adan Setelah dimaknani aja Wal uyunan moto-moto fanadan mongko ningali apa uyun Wal alsinalan cangkem-cangkem fanatakon mongko ngomong apa alsinah Wal lan ponco indro pantah harokan penggerak opo khawas kape mau ditamami alai koron sempurna ne piro piro nikmat nikmatin gusti allah atau peparing peparingi gusti allah kene Wal lana tepi, tapi tepi bi'ih kami, bi'ah kami kan berapa hukum-hukum yang Allah. Durung tutuk ya an wal kolok balik mana? Lan biro biro ati parokot mau lemes apa kolok? Parokot al amanat ing tugas tugas titipane tugas wasuduran biro biro dodo dodo yang juru yang ati lo, pak asrokot mau mencorong apa sudur sudur ya ati lo ya. Bil hako iklan ilmu hakikat Ilmu sejati ini yang perkoro kok barang kandungannya namanya hakikat Bil hako ik Bi islami, bi islamatin dah kok gak penak wal ukul Wa asyrakot bil haqo iki gak kena diwoco Isalamati ta Pak tayak ya Bi islamatin ta Ah coba pelan selamat kan kok angin gak kena diwoco itu Wal okulan biro biro akal mau gumelar opo ala Alasirotil hakikat dalan-dalan hakikat wajah barut Jabar alami Gusti Allah sehingga kena dibantah jadi alam Jabarut Jabarut maknanya untang-untang maksa gak kena dibantah namanya Jabarut Sopoy Gusti Allah alami jadi alam Jabarut alam sehingga kena dibantah Wal Jabarut Fas takon bi adho imi ikatihi walato enwari awani mihi mongkon deweni sopo Allah deweni sopo Allah ngijeni sopo Allah Kenek bi adho imi ikatihi alam alam malakuti gusti Allah mulai katil kena walau ta'ifah lan lembut lembute piro-piro sinari alami Gusti Allah wal malakut dan alam malakut pasti kalau mau kondewi Allah gusti Allah sendiri bi aja ibi masnuati kelan keanehan keanehan ini gusti Allah walato ibi mau lembut lembute mau jutaan ya podoai jangan kegawaiannya Gusti Allah barang yang wujud namanya mau ya gawaiannya Allah alal mulki ingatkan si alam wasyahadati alam katon ya mulki ono malakut gak katon alam mulki alam dunyo wasyahadati alam katon mulki wasyahadati alam katon alami menungso jenis alam mulki wa syahadah, alam malaikat alam malakut biaya al maujudat wal masnu'at bahaya utawi mulki malakut al-maujudat, barang-barang kang mawjud barang sing katok moto iki wal masnu'at piro gawean-gaweane Gusti Allah wa kullu mutaharrik utais barang-barang kang gerak kabeh barang-barang sing gerak yu kadhari ka koyo mungko mulki malakut mulki syahadah mungko mulki lan syahadah barang sing gerak kabeh iki terasa alam mulki alam syahadah alam katon wasakinen barang kang manggon Nadikin kang ngomong Somitin kang meneng Aklin akal Wa alam mulki alam katon Malakutin alam gaib alam malakut alam gaib Jabarut alam Tuhan nih alam makso Tadi alam menungso alam mulki alam malaikat alam malakut Jabarut alam Tuhan, alam makso, alam Jabarut. Kalau corong sini paksaan tadi ke alam Jabarut, nama suatu alam. Suargon roko alam malakut, dunia alam mulki. Di atas Suargon roko, aras aras dur termasuk alam Jabarut, alam Tuhan. Di tingkat tingkat lapisannya ya. Mudah bayang-bayang nadi, gua suwe-suwe isodiri sambian wa ma qabla ta'addud lan barang qabla ta'addud sadurunge den hitung-hitung dan wilang-wilang wa ma lan lazima kang wajib bu ikma al khudus apa kedadian uta anyar teke kedadian barang sing terjadi wa kullu mas kabeh barang khofi kang samar ma an au hamil mutahimin songo perasaane wong kang padha Dui perasaan-perasaan KB Awam, waham, bodohi Perasaan yang kau andu ini perasaan-perasaan KB perasaan -perasaan Wal mutafakir yang pikir-pikir KB Kau boleh dungu kau meri mari kita Wa kullu dhalika Utaik mengkono-mengkono KB ya, rujui Semangat baik, gak repot-repot ma khofia ma sapi tuti. Iku fiban ni tau kiti ndam jeruni, samaria kene, nyui cek nomarang Allah, to Allah la ilaha illallah, kape sumbre toko Allah, pemancar pusati, puto lampu sopan apa untuknya alam langgar sopan kono lampu lampu udah pokok cinnamo. walau lana katu'i Allah walahu sek titik cairu walahu khalwatun tu di salih alquata titik tauhidhihi walahu khalwatun wa wa walau, walau kududunga iki nyepi to ngrealati donga iki nek dirialati supaya cek mandi kholwat nyepi tu ati mekakeken apa kholwat apa paring apa kholwat asale kae unggah nglakoni sapa merak teknosale ke al kuatake kekuatan fi jami'i khamasi dalam sekape panca indrone saleh ku mental so kuat bahkan wa'adho ihilan anggotane salik tangane sikile kuat fan, shalik, wapas, utu, gering Wa idza kana dhaifan nalikane ono salik dhaifan ku apes nek wong apes kudu gering-geringen ae Wa kata ba hadza lan nulis sapa salik hadal ismi kila asmo, ma ibape bab qawiyun ya Bitoriki taksir lawan dalan mecah-mecah huruf dipecah-pecah kawiyun di kop wawu ya diulak walik ana taksir sono carane kawitane ko wamahalan wamahalan busek atau ngekum kene sopo salik hueng ismu ditulis nok kertas dikum nok gelas wasyarapan ngombe salik eng ismu mar kudu ngombe ceglok-ceglok alarik sadurunge ngombe apa-apa tangi turu sadurunge ngombe kuwi arane rik iki maknane idu lho maksude alar iki sadurunge ngombe apa-apa waktu isu tangi turu durung mangan durung apa maneh alarik ditanyane ngono rasane dimaknani nglase akeh banyune sa Buat ala kuas yang sedot iku, soalnya apa mudata, rolas yauman mongso rolas dina diombe bentang itu, ben, esok tangi turu diombe, tangi turu diombe, saat turi nyengombe opo-opo. So ini rolas dina, sahalamu ngampakan sopo Allah, ngampakan lahumaring sopo KPM salik ya, katung salik-salik KPM. abwa balkwat ing lawang-lawang kekuatan. Wah malang dadi awake kok gering-geringan mayek wae jrunggakno tiba. Cek rusak. Wa lam ngertia sira annasalikah sampe meneng kang marang Allah wong sing usaha kaya sampe salik lho, belajar salik salaka marang mbah. Yo sing riyalat apa praktek ngaji sak ini salik. Idza taala nalikane maca salik la ilaha illa isma ya qawiyun ya qawiy samane gelem wiritani ya qawiyun ya qawiy tu purokuli salatine sakwise saben-saben salat saben ben mari salat diwaca mafrudaten salat fardu lu waktu iku fi khulmate ing nyepi diriyalati bisyurujya lan syarat-syarat pasani ada ada bahasa itu saya hitungnya jumlah jembare kauyu di total kopiro wau piro yak piro total dewi itu namanya bahasa it nah zalam alai marang salik al khotim saw khadame kauyun wah nih saw dia kauyun lanang lanang rusoh zaman menangan gelude khadame no, toko Wong-wong taheh tambya kulun utahh tambya muqawi kula doifen oh Gusti Allah kang paring kekuatan muqawi ya Gusti Allah kang paring kekuatan kula doifen sekape kang apes Gusti Allah sing paring kekuatan marang tiang-tiang sing ora kuat kawi mugi paring kekuatan jenengan kok fulanan sapa fulane fulanane fulan Sampai panik kuat Gusti Fulan nih yo malah rusuh son ngejong trek Gotong trek itu. No, Trek keceper gak usah nyeluk sampean bayi Wes Watah tayati Iku ono ngisore tangane khodam Papat kuatin patang golongan Gua papat golongan Dia mulai kan kaya kayak tentara ya Gua pengawal-pengawal nek teko ya. Jenenge sapa was mutay jenenge khodame mutaya ilmu lakat mutaya il. Wa atilan nekani sapa khodam ya mutaya il. sampean. Finawe dalam turu kadang saman turu wah ngipi petuk. Bahkan awal itu kadang waktu melek. Maksudnya telaten mulai melek-melek teko Yakti nekani hodam hajatan kebuta yang salik Dan buta apa bakal dikai, khususnya buta kekuatan Wa malan barang yatulu bukan jaluk sopo salik Jaluk-jaluk Min syifa'il asom so waras yang penyakit Sama noro gak waras-waras kena kanker, darah, sapi doa, aiki Joleran wili ya salik ping buat cerita nama Sama total diwi diwolak diwulak wali diwi Wa amma zikru anak pun dikire, dikire ya kawiyu ya iya. Ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma huwa Allah antau tanjana al kawiyu dat kang kuat Asyadid kang banget atamkin Asyadid tu tamkin banget kukuh ya Tamkin kukuh, kukuh ya kuat lo ya Jangan lupa maknanya kokoh Kokoh bahasa Indonesia Lepodoha ya Lepodohai almatin syaditu tamkin walmatin. matin makna tamkin matin podoha ya kokoh kuat almatin yang kuat kuat itu ada kekuatan panjenengan gusti kau dirotin aku Al barang kuasa ala jami'il il yang SKP barang-barang kang makdurot kang kuasa kuasani. Pengmat itu usanu opo cemana nih den kuasa no, anu ya, ewes di kuasa anika repot. Wasa anu kaiti tingkan jenengan wai tayo sa anu kai usit datun, shit datun nufudil kudroh wa ngatin nembusing kekuasaan. Semak nani kak karuan ala idahari nung no, tari yang ngatasi ngelahirno al gawaian gawean gawean panjenengan gaweane Allah kapan apa namanya muhtaroat kegawaian-kegawaiannya Allah as alunyuwun kulo kain jenengan gusti bi kuwati wisit dari kuwati kalantan, banget kekuatan kainan, wujudnya, deh, dia lah, ya kekuatan jenengan ala ijatil kainan yang mujudnya yang ngatasnya mujudnya jagat ya dia jagat ya lah orang-orang teman watakwinil muhtisat lan lan nganaaken al disat podway banyak al disat al dasat barang-barang kang dianyarno barang-barang kang didadekno pitafsir lan perinci-perinci anafit kang nembus min asfalis safin songi sore barang-barang kang paling isor Ila ala ilien maring luhur luhure barang sing paling luhur ala ilien as alu nyuwun kulo ka dengan as alu ka anta sudah dindani tamu cindralnya wes leren wabilahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you